Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat ulasan buku Rahsia Pada Rahsia karya Baharuddin Bakri, terbitan Karang Craft ataupun Kelit, bahagian Kelit Craft Q. Okay, so buku ini baru diluncurkan pada tahun ini 2023, iaitu pada PBAKL 2023 di pentas utama. Okay, sebenarnya ini bukanlah buku pertama Baharuddin Bakri yang saya baca. Saya dah baca beberapa karya beliau sebelum ini. Okay, dan seperti biasa, karyanya tak pernah mengecewakan. Dan selalu ada satu perasaan mendesak untuk kita menuruti atau menelusuri cerita-cerita yang ditulis oleh Tuan Baharuddin Bakri. Okay, Rahsia Pada Rahsia. Tajuknya sahaja sudah membuatkan kita rasa nak tahu rahsia apa. Siapa yang berahsia? Bagaimana rahsia ini dileraikan? Okay, sebab tu saya menelusuri cerita ini. Ada banyak perkara bermain di fikiran saya. Satu, bagaimana Tuan Baharuddin Bakri boleh mendapat idea-idea untuk menulis cerita ini. Tetapi kemudian jawapannya ada pada bahagian belakang buku ini, yang mana beliau menjelaskan sumber ideanya. Okay, dan kalau anda nak tahu, anda kena bacalah. Okay, dan ada beberapa soalan lain lagi, iaitu mungkin orang lain nampak cerita ni sebagai peleraian rahsia tentang keris, 8 bilah keris yang dicari dan dikejar oleh watak-watak di dalam cerita ini. Dan cerita ini menampilkan beberapa watak ataupun beberapa kelompok manusia yang menjadi watak yang mengejar keris ini, kerana dikatakan bahawa 8 bilah keris ini merupakan kunci kepada harta karun, iaitu harta Sultan Mahmud Kesultanan Melayu Melaka. Okay, jadi mereka mencari keris-keris ini, dan ada pihak-pihak yang lain pula mencari keris ini kerana mereka adalah penjaga kepada keris ini. Dan dikatakan keris-keris belapan ini tidak boleh disatukan, kena diasing-asingkan untuk menjaga daripada dicuri orang dan dikumpulkan sehingga orang tersebut mendapat kunci kepada harta karun yang disebut-sebut itu. Okay, watak utama cerita Rahsia Pada Rahsia ini seorang pemuda yang biasa sahaja, iaitu Amir. Okay, Amir ni dia mengikut seorang kawan yang menjual ubat-ubatan tradisional, yang mana mereka perlu berlakon, mereka perlu bersilat untuk menarik perhatian orang ramai ketika mereka berjualan di pasar-pasar. Dia menjadi gah pada pertengahan cerita, iaitu melalui pendirian dia dan motivasi dia untuk memecahkan rahsia yang ditinggalkan oleh arwah ayahnya. Okay, dan saya tertarik satu lagi, cerita ini bukan sahaja memberi kita kod-kod kata untuk kita terjemahkan, yang mana kod-kod kata itu berkait dengan sejarah Malaysia. So kalau korang orang yang macam memang berminat tentang sejarah negara, korang boleh pecahkan kod tu tanpa korang menyelak muka surat seterusnya. Okay, macam saya tak sabar nak sampai kepada peleraian kod tu sebab nak tahu apakah rahsia di sebalik kata-kata yang akan dipecahkan atau dileraikan oleh watak utama. Memang sangat macam nak tahu sangat. Tapi kalau kita tahu sejarah, sekurang-kurangnya dah ada bayangan lah. Okay, tapi tak tahu. Jadi bila baca tu, bila disebut, contohlah ada satu kata-kata tu macam 1888 kan. So kita macam, jauh sangat tu aku nak capai kepada tahap tu, nak tahu apa sejarah Malaysia pada masa tu ataupun apa-apa bangunan yang terkait dengan 1888. Okay, dan ada satu lagi tu tentang getah, sejarah getah di Malaysia. Okay, bagaimana, siapa yang terkait dengan getah dan kat mana ada orang kata monumen yang berkait dengan getah ataupun monumen orang yang telah membawa getah ke Malaysia. Semua tu ada dalam Rahsia Pada Rahsia. Okay, dan cerita ni mungkin bila kita lihat ia tentang rahsia keris, ia tentang rahsia harta karun. Tapi ada satu rahsia pada rahsia yang saya temui dalam cerita ini. Okay, sebablah pula nak meleraikan rahsia yang saya temui dari perspektif saya sendiri sebagai seorang pembaca. Bila saya dah habis dah katam buku ni yang jumlah muka surat dia dalam 300 lebih, saya rasa rahsia pada rahsia dalam buku yang Tuan Baharuddin Bakri karang ni adalah tentang perasaan seorang ayah, tentang pengorbanan seorang ayah. Jadi aku sedih.
Sebab dalam cerita ni, watak Amir ni, dia ada salah faham dengan ayah dia. Dan dia macam seorang anak kan, bila ayah dia ada tanah dekat kampung, kebun kelapa sawit, tapi ayah dia tinggalkan. Ayah dia hanya menjadi watchman atau penjaga malam, atau kita biasa kenal sebagai jaga, pengawal keselamatan. Jadi dia anggap kerja tu macam tak menarik, kerja tu macam tak best, jadi macam kuli macam tu. Jadi tak ada apa-apa yang best. Masa tu dia, masa dia kecil tu, dia tak tahu pun watchman tu adalah jaga. So dia ingat watchman tu nama bahasa Inggeris kan. So dia rasa macam, oh coolnya, bapak dia kerja macam hebat lah kan. Sekali bila dia tahu jaga, dia kecewa. Okay, kekecewaan hati seorang anak terhadap pekerjaan bapanya. Tapi dia tak tahu di sebalik watchman bapak dia tu ada sesuatu yang kemudiannya dia bangga lah. Okay, tapi apa pun, kalau pekerjaan bapak kita tu, tak kira lah orang pandang macam serendah mana level dia, macam tak patut lah kan, macam untuk rasa kecewa. Okay, dan dalam cerita ni Amir tu insaf lah, dan saya rasa patut orang yang baca cerita pun insaf dan bersyukur dengan apa jua pekerjaan bapanya, sebab pengorbanan bapa ni sangat besar sebenarnya pada kita. Okay, dan itu satu, dan memang patutlah Amir merungkai pesanan arwah bapanya, sebab dari situ baru dia tahu setiap apa yang bapa dia buat pada dia, iaitu bawa ke tempat bersejarah lah, apa, mengajar dia teka-teki lah, semua tu menjurus kepada satu warisan yang sangat berharga, yang kemudiannya darjat ataupun level Amir ni naik pada satu perkara yang orang semua tak jangka. Okay, jadi memang saya tak cerita lah sebab rahsia kan, dan ni adalah yang paling rahsia. Okay, dan kemudian cerita ni ada satu lagi watak bapa eh, tapi wataknya adalah watak jahat lah, watak hitam, iaitu bapa kepada beraksa. Bapa dia nama Datuk Bajiran. Okay, Datuk Bajiran ni adalah watak jahat yang menjadi pengkhianat dalam gerak aulawiyat, satu pertubuhan yang apa, menjaga keris-keris ni. Tetapi di dalam gerak aulawiyat ni ada pengkhianat yang macam nak membulut harta karun tu, jadi dia mencari keris-keris untuk tujuan peribadi. Okay, tetapi walaupun watak ni watak jahat, tapi dia sayang kat anak dia. Macam mana dia melindungi anak dia beraksa ni, macam mana dia, spoiler yang besar adalah macam mana penemuan keris itu berlaku, dan siapa lagi watak-watak di sekeliling Amir tu. Sebab watak-watak ni semua dia macam ada kaitan, dan dia ada peranan yang tersembunyi tau. Saya ada suspek juga tau, macam kawan serumah Amir ni, dia sesuatu, tetapi dia bukan yang saya jangkakan. Dia sangat macam, sangat terkejut lah watak yang diberikan di akhir cerita untuk watak kawan serumah Amir ni. Tapi korang nak baca dari mula, jangan hanya fokus pada watak yang saya sebut ni je. Dan dalam cerita ni juga ada kisah cinta eh. Dia kisah cinta bagaimana Amir ni, walaupun dia pemuda biasa, tapi dia masih ada rasa eh. Dan rasa dia tu membuat-buat sehingga menjadikan satu misi. Jadikan dia nak mengubah hidup dia daripada orang yang memilih pekerjaan yang biasa-biasa semua tu. Tiba-tiba bila dia jatuh cinta, dia nak jadi seorang yang kaya. Dia nak jadi seorang yang dipandang oleh bakal mak mertua dan juga bakal kekasih hati dia. Okay, dia nak bersaing dengan Ismail, iaitu seorang lelaki yang juga cuba untuk menggoda hawa wanita yang menjual burger, okay, di gerai makcik gemuk. Okay, jadi macam persaingan ni satu benda yang sihat lah sebenarnya, dan persaingan ni membuatkan kita bersemangat untuk mencapai matlamat kita. Macam Amir ni, dia mencapai matlamat untuk mendapatkan perhatian hawa. Jadi dia perlu jadi seseorang atau somebody. Okay, dengan itu dia mengikut kata kawan serumah dia untuk dia memecahkan misteri surat yang ditinggalkan oleh arwah ayah dia. Okay, jadi saya rasa memang lainlah. Kalau anda mencari kelainan dalam sesebuah bacaan, anda boleh memilih rahsia paling rahsia. Okay, dan dia banyak gila, dia banyak persoalan, dia banyak kata-kata nasihat secara tak langsung. Dan pada saya, kata-kata nasihat dia adalah kata-kata biasa, tapi bila kita meletakkan dia pada satu tempat atau pada satu masa tertentu, dia jadi satu kata-kata yang luar biasa, yang orang kata sangat bijaksana lah, dan ia sangat memberi kesan kepada diri kita dan membuatkan kita berfikir lebih jauh.
Okay, sekian dulu untuk ulasan buku Rahsia Pada Rahsia Baharudin Bakery Karang Craft Alaf 21. Assalamualaikum.